Dan buat pacar saya, kalau nonton video ini, tolong doain saya. Kalau saya menang kompetisi ini, jelas buat modal kita nikah. Setelah beli PS5, beli motor, jalan-jalan ke Bali, dendam sama jering, perawatan COVID setelah ke Bali. Ya kalau ditutup sih salah 500 ribu. Dibilang cinta gue bertepuk sebelah tangan? Enggak. Cewek gue bertepuk dua tangan. Orang tuanya yang gak mau ikutan tepuk tangan. Gak respect. Alasan orang tua cewek gue gak restu sama gue, karena gue orang Bengkulu, Sumatera. Dia gak mau anaknya gue ajak tinggal di Bengkulu, jauh. Gue tuh gak ada rencana mau tinggal di Bengkulu, bang. Orang gue mau tinggal di rumah mereka. Sudah aja. Padahal gue ini anak yang paling tua. Ponakan gue aja udah 9. Ponakan pertama gue lahir, nyokap gue udah misu-misu pengen gue cepet kawin. Ponakan kedua gue lahir, nyokap gue udah kayak ngacem-ngacem gitu jodoh-jodohin gue. Ponakan ke-9 gue lahir, nyokap gue udah gak peduli kayaknya. Ini udah nyokap gue gaya aja sih kayaknya. Jujur gue takut banget, bang, selingkuh. Karena kalau sampai ketahuan, bini gue nih bukan cuma ngancem buat minta cerai, tapi anak gue yang ngurus. Ya elah, ngurus berdua aja kadang gue suka resah ya. Sampai-sampai sering tuh gue jadiin materi stand up. Apalagi ngurus sendiri. Gue yakin cuma keresahan doang itu yang banyak, tapi gak ada lucunya. Di sisi lain, gelombang cinta elektromagnet juga berpendapat. Banyak cinta yang bisa sampai tanpa memerlukan perantara. Seperti gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan perantara agar bisa sampai. Hal ini dibuktikan dengan responden penelitian kami, yaitu para remaja masjid yang berpendapat tak cukup disimpan dalam doa, dan juga para lajang kere yang gak punya uang buat beli martabak, coklat, atau bunga. Waktu hamil, ibu saya ngidam nanas muda campur minuman bersoda. Ya Allah, ini kan namanya bukan ngidam ya, tapi pembunuhan berencana. Nanas muda campur minuman bersoda. Ini kalau Ronaldo tahu, rahim ibu saya digeser. Untung nggak tahu. Dan si cewek ini punya kebiasaan kalau mau mengakhiri obrolan selalu ngechat hal yang sama. Udah ya, Dit, aku mau lanjut aktivitas dulu. Kamu tuh jangan lupa istirahat. Ya si anjing, gue dari lahirnya udah terlalu banyak istirahat karena kondisi gue cacat. Tapi kenapa begitu kena lu tetap disuruh istirahat? Terus orang bilang, ya tapi kan pengorbanan si Jack gak sia-sia. Ya memang gak sia-sia untuk si Rose, karena Rose selamat bisa menikah sampai punya cucu. Si Jack berakhir di terumbu karang kan, menyatu dengan rumput laut, dan sekarang dia jadi ini, karang belut listrik. Ini makanya gue ketahuan, ini dokter si Yohanes ini nih, anaknya culun ya kan, gak punya temen, tongkrongan gak ada, anaknya kaku nih. Iya, makanya dia jadi dokter. Kalau dia asik sih, ya dia jadi vokalisnya Sleng, ya kan? Begitu. Gua sama tukang parkir coba. Gua harus ngomong pengetahuan baru dapat duit. Tukang parkir. Cuma ngomong terus. Oh, bisa dapat duit dia. Malah lebih banyak lagi. Gua harus pegang laptop, buku spidol. Tukang parkir cuma pegang jok motor, bisa dapat duit dia tiba-tiba. Untuk tidak pacaran aja harus bayar, mendingan pacaran lah. Dan dari uang pendaftaran tersebut, lu akan mendapatkan kartu anggota Indonesia Tanpa Pacaran yang berfungsi sebagai diskon merchandise 20% untuk merchandise Indonesia Tanpa Pacaran. Apa bedanya sama kartu Indomaret? Sama aja, bedanya lu gak pacaran doang. Ya waktu pacaran nih, dia pernah ngajak gua minum chat time. Tapi gua yang disuruh bayar. Alasannya, yang bayarin dulu ya, aku gak bawa dompet. Ya Allah,
Sejak kapan sih lu punya dompet? Gini-gini aja alasan lu, udah 71 kali ini gue yang bayar. Besok-besok jangan ngajak ke Catem, trauma gue. Lu kalau aus ke warung Madura beli ale-ale. Karena kebetulan kita berdua pendukung Gerindra. Tapi nyebelinnya ya, karena mungkin terlalu akrab, saya tuh kalau datang ke rumahnya gak pernah diperlakukan seperti layaknya calon menantu gitu. Pasti kalau kesana tuh disuruh-suruh aja. Dan selalu aja ada kebetulan-kebetulan gitu. Kebetulan genteng bocor, kebetulan WC mampet, dan gak pernah ada kebetulan yang menyenangkan gitu. Ya maksudnya sekali-kali kebetulan rumah sepi gitu. Karena kuli juga pengen gitu romantis-romantisan. Bang Gian gak pernah sekalipun nanya ke aku. Emangnya Bang Gian yakin aku pasti mau? Emang Bang Gian yakin aku masih komika lokal yang asal ditunjuk pasti mau? Kamera tolong di zoom. Gini ya Bang Gian, biar aku kasih tahu ke Bang Gian. Aku mau. Kayak dulu gue pernah makan di kafe gitu sama cewek gue. Selesai makan, cewek gue kayak mau bayarin gitu. Dia manggil waitersnya terus bilang, mas-mas ini semuanya berapa ya? Terus dia keluarin dompet. Ini karena gue gengsi, gue refleks dong, gue pegang tangan dia. Sayang apaan sih kamu? Udah deh, gak usah. Kabur aja yuk. Ambil kelihatan. Dan kalau ngomongin cinta nih, saya tuh sangat mencintai pekerjaan saya, yaitu satpam. Karena enaknya jadi satpam itu, kalau nggak ada masalah, saya bisa nyantai, dapat ketenangan. Kalau ada masalah, saya bisa dapat materi buat stand up. Jadi mau ada atau nggak ada masalah, saya tetap dapat feedbacknya. Tapi gara-gara ikut Sokji, akhirnya gue bisa punya pacar. Pacar gue tuh, gue saking senengnya punya pacar, nomornya gue save di HP gue, kontaknya sayangku. Nomor gue di HP pacar gue, namanya Popon Stand Up. Kayaknya gue doang yang berasa pacaran.